Saya emang gak kesukaan. Kan masalahnya sih ini salah, Pak. Dia banyak. Yang masuk begitu, Pak. Masa main masukin aja. Gue, gue. Ngalir. Kamu nanti sudah masuk. Nunggu gue. Kopi. Saya kopi salah loh, Pak. Udah nanti aja kamu. Nanti kapan? Baru. Nanti. Tunggu sidang. Nah ini dia. Eh, copet! Sini lu! Sini lu! Copet! Mana dompet gua? Balikin cepet! Tenang, tenang, Mak. Tenang, Mak. Jali, itu dompet gua udah buang. Gua cuma butuh duitnya doang. Dompetnya gak berharga buat gua. Kalau lu bilang, dompet gua gak berharga. Asal lu tahu ya, di dalam dompet gua yang lu copet itu, ada foto anak gua yang udah meninggal! Tangan lu turunin. Anak gue meninggal ketika masih kecil. Cuma di dompet itu foto satu-satunya yang gue punya. Gue gak punya foto lagi selain dompet itu. Gue udah kehilangan anak gue. Kehilangan juga foto anak gue. Gara-gara lu, gue gak punya kenangan sama anak gue lagi. Bukan gue mau ikut-ikutan nyemberung. Bukan gue mau ikut campur urusan lu. Dan urusan kita paham, gue paham. Siapa sih yang gak sedih ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi? Siapa? Semua juga pasti ngerasa sedih. Termasuk gue, Bang. Momen tersedih buat gue adalah di saat babe tercinta gue harus meninggal dan meninggalkan semua kehidupan bersama Bang. Tapi ada hal yang jauh lebih utama ketimbang harus menitikkan air mata dan bersedih, Bang. Kita masih punya doa. Kita masih punya doa, Bang. Tinggal doain aja orang-orang yang tercinta kita supaya diampuni dosanya. Anak Abang doain supaya masuk surga. Dilapangkan kuburnya. Dan kita yang ditinggalin kapleng katrong semuanya. Dilapangkan hatinya juga. Supaya gak turut bersedih. Bang, apa sih yang kita punya, Bang? Siapa sih kita, Bang? Kita cuma punya doa, Bang. Doa, Bang, doa. Senjata satu-satunya kita untuk menenangkan hati adalah doa, Bang. Kita bukan siapa, Bang. Kita bukan orang hebat, Bang. Allah, Bang. Cuma itu buat nganggap kita. Ya Allah. Cuma itu buat menggapai. Allah ikhlas, Allah besar. Bang Jali, jauh lo. Gua minta maaf. Gua nggak tahu kalau di dalam dompet lo itu ada foto almarhum anak lo. Gua turut berduka cita. Nggak segampang itu lo minta maaf sama gua. Kasihan itu anaknya yang sudah meninggal dalam kubur. Pasti sedih ngeliat bapaknya begini. Iya benar juga deh. Demi anak gue deh, gue maafin. Ya udah, kita sholat yuk. Sholat. Ayo bang, kita sholat.